alhamdulillah. Jadi sampai ngapling-ngapling, masya Allah, luar biasa antusiasi ngaji. Niki pengen ngaji kali kula napa pengen ngeber karo Mbak Ilul tapi. Nah, wong kula mriki pengen ngeber tapi alhamdulillah masya Allah luar biasa antusiasi tiyang Japanan ngaji ini, masya Allah luar biasa. Kula ningali kula niku NGO pun dugi mriki saking semangat enek info ngaji ning Japanan apa nek Mbak Ilul. Wuh. Tadi malam dari Kediri langsung gas. Mriki subuh nyampe mriki, pagi ngobrol sama Mbak Ilul, masya Allah ternyata luar biasa. Di kedai ngeten iki. Kula malah ngertos, napa Mbak Ilul Daratista niku tambah sukses. Duwite tambah akeh, ora tansaya suda. Karena beliau itu di tengah kesuksesannya selalu memikirkan keluarganya dan tetangga-tetangganya, gimana ada suatu momen dia itu kembali ke rumah dan membahagiakan saudara-saudaranya dan tetangga-tetangganya. Masya Allah, sampai ulang tahun putrane ke acara telung dino gino mboten. Lah niki sing entuk barokah nek kabeh nggih to, sing dodolan barokah, tanggone yo barokah, parkire yo barokah, kabeh melok barokah gino mboten. Sampai emak-emak yo entuk barokah. Sekali-kali soro wong ganteng kok Blitar lah. Wah ya Allah, wong mak-mak iso akeh kaya ngene to Pak Ji. Wis raman iki ning Pasuruan, raman iki aku. Ya Allah. Jadi kula niku pagi tadi niku cerita-cerita kali Mbak Ilul jagongan, masya Allah ternyata luar biasa. Gus, memang saya itu demen kayak gini. Padahal besok pagi niku beliau langsung ke Jakarta syuting nih. Niki pancen wis diniati bahagia nih tonggo-tonggone, bahagia nih dulur-dulure. Bahkan sampai perjuangan Mbak Ilul, mungkin beliau takut kalau saya enggak datang pada malam hari ini. Satu minggu yang lalu hadir di ST. Nggih, nyambangi berangkat sore, nyampe sana sore, pulang dari sana malam. Paginya langsung ke Jakarta, langsung syuting ning TV, masya Allah. Mugi-mugi Mbak Ilul, Ibu Hajah Ilul Daratista dan Bapak Haji Adam ini senantiasa hidupnya barokah. Dan memang seperti itu, hajatnya malam hari ini tidak lain adalah syukur. Dudane sebagai bentuk syukur bahwasannya dulu seorang Ilul Daratista berangkat dari desa, berjuang mulai ke kota-kota kecil sampai ke ibu kota, sampai sukses seperti sekarang, itu beliau tidak lupa akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Kenikmatan apapun yang ada pada diri kita niki wetengene panjenengan niki, ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lah tiyang niku kadang kathah sing uripe niku cara penak-penake gak suwi. Cara sukses suksese gak suwi. Kulo tak campur-campur ya bahasane. Bahasa Indonesia wangel, mumet, budrek. Mun nek wong ora demen ya ben ora diundang neh ya. Heeh. Mas Ivan paham ya bahasa Jawa ya? Aku cuwocok potongane rambut lho apik men. Pengen cukur ngono aku sesuk. Mbane santai ngono lho, enjoy ngono to, tenang. Weh. Garangan ya. Garangan-garangan ngefan kabeh ya ini. Wes.